mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi! 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 Maaf, Gusti Betara. Hamba tidak ikut sayembara. Tapi sebagai tabib, hamba terpanggil untuk mengobati Gusti Putri. Kenapa? Anakku cantik sekali. Bahkan beberapa pangeran dari negeri tetangga sudah ada yang melamar. Hamba sudah punya istri, Gusti. Oh, itu. Istrimu bisa jadi garwa ampilan, sementara putriku jadi permaisurimu. Ampunkan hamba, Gusti. Kalau syarat itu tidak diperkenankan, hamba tidak sanggup mengobati Gusti Putri. Sabdo Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba, Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana, Tumenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Gusti bisa dianggap tidak memenuhi janji kalau pihak Gusti sendiri tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan. Sementara ini permintaan dia sendiri. Baik. Tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Tapi sekali lagi, hamba mohon dibebaskan dari hadiah Gusti Betara. Baik, ikut aku. Nini, ya, ya. Apa mungkin seorang Betara bisa menyalahi janji? Tidak mungkin. Sabdo Pangandhitaning Ratu itu tan keno wolawali. Artinya, ucapan seorang raja adalah undang-undang yang tidak mungkin plin-plan. Gitu. Silakan, tabib.
Dia tabib dari hutan seribu bunganya, ya Ratu. Maaf, Gusti Betara. Hawa di sini terlalu pengap. Hamba mohon semua jendela dibuka. Sebab hawa yang pengap akan membuat si sakit akan bertambah sakit. Hawa di sini harus berganti dengan yang bersih. Dayang, buka jendela. Baik, Gusti. Maaf, Gusti Dewi. Hamba mau memeriksa mata Gusti. Darah putih telah menyerang darah merahnya, Lima. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam meramu obat. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo. Bopo, aku mau pergi. Nini. Sabar. Kalau kakak liwat tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sebalu. No. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama toh. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi Pangeran Ripa Kembangan. Duh, dipecat aku. Kok jadi begini toh? Nini. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Kalau bisa, diberi makan bubur dengan hati ayam, Gusti Betara.
Menurutmu, apa penyakit putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Betara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Ramuan obat di mangkok satunya boleh diminumkan setelah makan malam nanti malam. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Betara. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. 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 Panas, Bunda. Boleh dikipas tadi? Boleh. Dayang, kipas gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya. Tidak disangka anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Aduh pecat. Bongo, Galuh kan? Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Tidak lama Tuan masuk ke dalam kedaton. Dia kelihatannya gelisah, lalu pergi. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugaluh. Anak itu selalu bikin masalah. Tapi kan Tuan mau dapat ganti yang lebih cantik. Putri Raja lagi. Daripada si Galuh yang suka purek. Kamu pikir kekasih itu seperti baju yang bisa digonta-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bongo, bagaimanapun janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan. Ayo. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Dan yang ini buat kamu. Kang, ada perempuan lewat. Kamu yakin dia bukan orang Pakembangan? Saya lihat dia keluar dari keraton sendirian. Sebelumnya mereka datang bertiga. Aku yang pertama. Ya, yang penting kita tangkap dulu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia seorang pendekar. Ah, sehebat-hebatnya wanita, kodratnya tetap harus. Ya, ayo. Ayo, ayo. Yeah!
Bagaimana perasaanmu? Tubuh saya sudah mulai terasa enteng, Kanjeng Ibu. Syukurlah, itu tandanya kamu sedang menuju kesembuhan. Duduk ya. Pelan-pelan. Makan ya buburnya. Dayang, tolong ambilkan ya. Baik, Gusti. Kanjeng Ibu. Iya. Mana tabib yang Kanjeng Ibu ceritakan? Oh, dia. Dia sedang meramu obat lanjutan yang harus kamu minum. Tapi saya sudah merasa semakin segar, Kanjeng Ibu. Pasti dia sudah berpengalaman ya. Mana lebih tua dariku? Nanti juga kamu ketemu. Kok Kanjeng Ibu tertawa? Kakek-kakek ya? Sudah bersih, Ngo? Sudah, Tuan. Semua. 9 butir saja. Bawa sini. Taruh. 3, Tuan. Kalau Gusti Putri yang sakit itu sembuh. 6. Kan artinya Tuan harus menjadi suaminya, toh. 9. Saya kan tidak ikut sayembara, Ngo. Oh. Saya bekerja sebagai tabib biasa. Hah? Gusti Putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok Tuan nolak? Aku kan sudah punya Galuh Parwati. Sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong. Tertawa. Ketawa. Emang enggak boleh apa? Legen. Galuh, Tantri, Galuh, kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Galuh, mana si Liga? Dia. Dia telah mengkhianatiku. Kakang Lila meminta saya bara untuk menyembuhkan putri raja di negeri Pakembangan. Dan hadiahnya akan dikawinkan dengan putri yang disembuhkannya itu. Kamu lihat sendiri, Lu. Setahu saya, Kakang Lila sangat mencintai kamu. Dan mana mungkin dia tega menyakiti hati kamu. Galuh, mungkin kamu salah paham. Atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri.
kalau Suliwa dikawinkan dengan putri Betara di Pakemangan itu? Tidak kan? Dia pasti akan berhasil mengobati putri Sang Betara. Lalu Kakang Liwa akan diangkat sebagai pangeran dan berhak mengawini sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam waru-waru sayembara itu. Sekarang kamu mau kemana? Aku mau balik ke Sugaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya. Kita minum legen dulu ya. Legen. Nah, itu tabibnya Metri. Mana? Itu. Bunda. Jangan menyembah kepadaku, Tabib. Maaf, Gusti Putri. Akulah yang seharusnya menyembah Tuan. Karena Tuan telah mengembalikan semangat hidup saya. Tenaga saya. Bahkan nyawa saya. Hamba hanyalah kepanjangan tangan Dewata. Maaf, Gusti. Tangan Dewata yang mengabulkan sembah puja Gusti Betara dan Gusti Permaiswari. Maaf, Gusti. Mohon buka mulutnya. Kepada Sang Pencipta Manusia. Sayang, Suliwa tidak mau ikut sayembara. Mungkin Tuan Tabib telah memiliki kekasih yang sangat cantik. Maaf, Gusti Dewi dan Gusti Permaisvari. Bukan karena kecantikan calon istri hamba, melainkan karena janji untuk setia sampai mati. Janji bagi hamba adalah undang-undang yang pantang dilanggar. Alangkah bahagianya seandainya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Tabib Liwa, kapan rencanamu berangkat ke Sugaluh, Tabib Liwa? Segera, Gusti Betara. Segera? Hamba sudah membuatkan tablet obat untuk Gusti Putri selama satu sasi. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Benggali? Gusti Temenggung dan Rakyan Patih menunggu kedatangan Gusti Betara di bangsa penghadapan. Juga seorang dukun yang pernah ikut sayembara. Aku akan ke sana. Ada apa lagi di belitu kemari? Tabib Liwa. Ya, Gusti. Mari ikut saya ke balai penghadapan. Baik, Gusti. Jangan lupa minum obatnya. Thank you.
Ada apa, Kipati? Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Kedatangannya mau menuntut hadiah yang Gusti Betara janjikan di dalam woro-woro sayembara. Oh, bagaimana Dika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Begini, Gusti. Hamba telah mengusir lelembut dari Gunung Wingit yang mengganggu Gusti Putri. Hamba hancurkan sarangnya sehingga mereka menyerah. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garba Gusti Putri. Sehingga hamba mendengar Gusti Putri sudah sembuh dari sakit yang telah mereka bikin. Dengar? Iya, Gusti. Dari siapa kamu mendengar? Dari seorang Maori, Gusti Betara. Jadi, dia juga yang menyuruh Dika ikut sayembara? Benar, Gusti Betara. Dengar, di sini ada seorang tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Andika bisa yakin bahwa Andikalah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama, Tuan Tabib melakukannya dengan obat. Tapi hamba melakukannya secara halus. Saya akan mengampuni Andika kalau Andika mengaku telah menipu saya. Sebaliknya, saya akan mempidana Andika sebagai seorang tatai kalau tetap ngotot mengaku telah menyembuhkan putri saya. Ampun, Gusti Betara. Terpaksa hamba lakukan karena dia hampir mencelakakan hamba. Kamu telah melakukan setumpuk kesalahan. Mencoba menipu raja, mencoba membunuh dan membuat onar di dalam kedaton. Pengawal, seret dia keluar. Ah.
Kalau bisa bertahan hidup, hukum dia seberat-beratnya. Tapi, kamu telah melakukan hal yang tepat. Ternyata kamu juga seorang pendekar. Sebenarnya, saya akan sangat bahagia kalau kamu mau menjadi menantu saya. Ampunkan hamba, Gusti Betara. Hamba masih menjunjung tinggi tugas dari Gusti Prabu Angling Dharma. Ah, jadi Andika seorang tanda atau mungkin seorang Nayaka Negeri Malwapati? Saya sangat kagum terhadap rajamu yang sangat bijak dan dermawan. Hamba hanyalah bawahan biasa Gusti Betara. Hanya kebetulan Gusti Prabu Angling Dharma adalah kakak seperguruan hamba di Padepokan Sugalu. Oh, iya, iya. Saya pernah mendengar nama harum Padepokan yang berada di daerah kekuasaan sepupu saya. Tisdayu, bukan? Benar, Gusti Betara. Sudah lebih dari 3 sasi, Galuh dan Seliwa pergi. Tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda mau pulang. Kakang menghitung hari rupanya. Kepergian yang dihitung akan melambangkan jalannya matahari. Biarkan mereka seperti mendung yang datang dan pergi tanpa menghitung waktu. Begitu galibnya watak seorang pendekar. Ternyata aku jenis manusia yang tidak pernah tahan menanggung rindu. Seperti waktu Kakang merindukan saya dan Galuh dulu. Ya. Dan Kakang selalu mengintip kami dari kejauhan. Biasanya, kalau kita kangen, maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Sehingga betul, mereka pun kangen dan selalu berakhir dengan pertemuan. Ya, mudah-mudahan begitu. Momo, kita sewa perahu dengan nelayannya. Mungkin dengan sedikit lebih mahal, mereka mau mengantar kita ke Sedayu. Dan dari sana, kita menyusuri sungai sampai ke Padepokan Sugalu. Bisa lewat laut, Tuan? Bisa. Dulu saya pernah bersama Gusti Prabu Angling Dharma. Itu lebih bagus. Di tengah laut, kita sebarkan abu tulang siluman-siluman serigala ini sekaligus bertemu dengan ini Galuh. Iya, paling cepat ntar 2 hari lagi baru bisa sampai. Kamu, kalau jalan kamu seperti ini, 3 bulan juga kita tidak akan sampai-sampai.
Makanya jalan sedikit lebih cepat. Besok malam kita sampai. Iya. Ya. Durgandini. Sepertinya mereka sama dengan arah tujuan kita. Kepada bukan juga lo? Iya. Jangan-jangan. Iya, kita harus mendahului mereka. Iya. Ayo Galuh. Nyai bilang, sebagai anak tiri, Masura sebenarnya tidak pernah jahat kepada Nyai. Tapi kenapa mau dihancurkan? Masura terlalu murah mengobral ilmu Dasendriya pada murid-muridnya. Sehingga ilmu ciptaan suamiku itu menjadi ilmu pasaran. Aku harus menghentikan. Hah, bakar! Belum matang! Itu memang cara yang paling mudah. Ada cerita seorang raja yang ingin memberantas kemiskinan dengan membunuh ribuan orang miskin di kota raja. Kutumu! Kamu kubiarkan hidup untuk menghibur aku. Iya. Bukan untuk menyindir. Aku cuma memberi contoh. Apa? Wele, pekormu apa? Iya, bagi orang seumur kita ini lebih baik mengambil jalan yang termudah. Sebab cara lain itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara kita ini sudah bau tanah. Ya, sudah tua. Bau tanah. Kurang ajar. Kamu pikir aku sebentar lagi masuk liang kubur? Kutu kadang. Aku puter. Ampun tidak. Sekali lagi kau sinir aku. Aduh. Kamu ini, ampun tidak. Ampun, cuman mulut busukmu itu. Hati-hati. Maaf, Guru. Ada apa, Kakang? Ada dua orang yang berniat jahat kepada kita. Yang seorang tidak asing bagi rumah ini. Siapa? Durgandini. Mahasura, kita ketemu. Kita ketemu lagi. Ya, seperti katamu, aku memang sudah dikenal di sini. Hei, Mahasura, kau telah mengobral ilmu Dasendriya menjadi ilmu kacangan yang setiap orang bisa memilikinya. Aku tidak akan membiarkan ilmu ajaib milik suamiku itu menjadi sampah. Kau mengerti? Hei, jangan sebut lagi Romo Suryapati sebagai suamimu, Nyai. Satu yang paling disesali ayahku sampai kematiannya adalah telah mengawini perempuan seperti kamu. Dan diam-diam, kamu telah mencuri kitab ilmu Rengka Gunung yang sengaja dibuang oleh Romo Empu. Hei, kutuk. Satu demi satu pemilik ilmu Dasendriya akan kubunuh dengan aji Rengka Gunungku. Termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan
Bagaimana keampuhan ilmu Aji Rengka Gunungku? Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Hei! Dia mau mengeluarkan ajian Rengka Gunung. Ada yang sedang bertarung. Kedengarannya seperti suaranya Dewi. Jangan-jangan, ayo cepat. Bopo dan Galuh kena Rengka Gunung. Hah?
Cukup Suliwa. Mengacaukan Ajirengka Gunung yang mau ku keluarkan. Kamu tahu, kalau kekuatan ajian itu sudah terkumpul dan batal disalurkan, tubuhku akan terasa sakit. Apa dia memiliki ajian yang lebih hebat dari Nyai? Anak itu benar-benar cerdas. Dia tahu bahwa Ajirengka Gunung itu membutuhkan pemusatan pikiran. Kacau sedikit saja pemusatan pikiran, ilmu itu tidak akan berhasil. Di antaranya miang bambu itu? Itu antara lain. Pernah dia menggunakan sarang semut rang-rang. Anak semuda Suliwa, kesaktiannya sudah begitu tingginya. Dan otaknya juga sangat cerdas. Jangan-jangan kita sudah ketinggalan zaman, Nyai. Jangan macam-macam, Kutupengkor. Tidak seorang pun akan mampu melawan Ajirengka Gunung yang kumiliki. Kamu lihat sendiri. Bagaimana Mahasura malang melintang di dunia persilatan dengan ilmu dasendrianya. Bisa aku kalahkan. Begitu juga dengan Angling Dharma. Nyai, apakah Nyai yakin bahwa Mahasura itu sudah tewas? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu menahan dari ilmu Rengka Gunungku. Nyai, mestinya Nyai mengangkat seorang murid untuk mewarisi ilmu langka itu. Tidak perlu. Tidak ada orang yang boleh lebih hebat dari aku. Iya. Mengerti? Iya. Kurang ajar, kutu babi guling. Ada orang yang berani masuk pada padepokanku. Buntet, siapa yang kasih izin kalian memasuki rumahku? Maaf, Nyai. Sudah 2 hari kami menunggu Nyai di sini. Begini, Nyai. Kelihatannya sudah banyak pendekar-pendekar muda dengan kesaktian yang cukup tinggi mulai bermunculan. Hei! Sudah mani, masih hidup. Heran. Nyai, saya khawatir masa jaya kita sebagai pendekar sudah hampir berakhir. Siapa bilang masa jaya kita sudah berakhir? Enak sekali kau bicara. Aku tidak takut dengan anak-anak. Anak-anak bau kencur seperti itu. Apa kalian sudah tahu apa yang baru saja kulakukan? Kalian tahu Guru Angling Dharma dan Suliwa, dia mempunyai seorang anak gadis bernama Galuh Parwati
yang katanya ilmu kanuraganya cukup tinggi. Mahasura, dedengkot dari padepokan Sugalu, bukan? Aku berhasil membunuhnya. Membunuh? Kalian mungkin sudah berakhir, tapi aku tidak. Begini, Nyai. Terus terang, munculnya Suliwa dengan kehebatan ilmunya itu, juga murid si Ganggadara yang sangat hebat, cukup mencemaskan kita. Bagaimanapun saktinya, 5-10 tahun lagi kita sudah menjadi orang-orang jompo. Semangat kita boleh saja tinggi, tapi tulang dan otak kita pasti akan semakin rapuh. Jangan ngalor-ngidur begitu, banyak sekali kau bicara. Apa maumu? Ayo, apa? Kita harus mempersiapkan seorang jago, Nyai. Jago dari segala jago. Jago dari segala jago. Aku tidak mengerti maksud kalian. Begini, Nyai. Kita siapkan bersama seorang anak muda untuk menerima ilmu andalan kita. Dengan begitu banyak ilmu yang dia kuasai, maka lengkaplah dia sebagai pendekar yang linui di jagat ini. Dialah yang akan menjadi andalan kita ketika tenaga tubuh kita sudah jompo seperti Sudamani itu. Tengkar. Jago dari segala jago. Saya benar-benar terpukul, Bio. Kedua orang yang sangat saya cintai harus tewas oleh ilmu ciptaan leluhurnya sendiri. Mungkin itulah wadah yang harus dibayar oleh Romo Pangeran Suryapati. Karena telah menciptakan ilmu yang sangat membahayakan manusia. Jangan menyalahkan Wadal, Bio. Tapi iblis yang menyebabkan kematian kedua orang yang saya cintai. Iya. Durga Dewi harus membayar mahal atas kematian kakak Empu dan Galuh. Dan semua penderitaan yang aku rasakan sekarang ini. Apa salahku? Sabar, Galuh. Galuh! Sabar!
Sabar. Kau malah menyambar perempuan yang jelek. Janur kuno, para pendekar sakti, Nyai, silahkan. Tidak usah, Lingsir. Cukup di sini saja. Ayo, Kangsa. Kamu yang bicara. Begini, Mpu. Kami ini kan sekumpulan pendekar tua yang tidak memiliki padepokan. Padepokan? Lalu? Sementara umur kami sudah renta semua, sudah bau tanah. Kami merasa cemas kalau suatu saat ilmu kanuragan yang kami miliki akan musnah begitu saja. Karena kami tidak ada murid yang menyerapnya. Maksud kalian? Dan apa hubungannya dengan saya? Ada. Wah. Kamu pasti sudah wirat. Wah. Nyai. Wah. Kamu gagah sekali sekarang, ha? Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu, Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua, Nyai. Lihat tulangnya. Wah. Ini benar-benar tulang seorang pendekar. Gagah sekali. Matanya. Aku senang sekali dengan mata penuh dendam.
itu sama orang tua. Tidak apa-apa, Lingsir. Aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Aku suka dia. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Ya? Kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Suatu saat nanti, dia akan mampu merajai dunia persilatan di seluruh bumi Jawa ini. Heh, bukan begitu, Cah Bagus. Bagaimana, Lingsir? Kalau kamu mau urun jurus pamungkasmu, tentu itu akan jauh lebih baik. Terserah anaknya, Ki. Sebenarnya dia di sini bukan untuk berguru ilmu kanuragan. Saya sekedar memberi tumpangan karena mereka berdua hidup sebatang kara. Bagaimana, Nak? Kamu pasti tertarik untuk dijadikan pendekar yang maha sakti. Tergantung. Kalau sikap kalian baik kepada saya mau. Tapi kalau galak dan kasar, saya tidak mau. Oh, tentu tidak. Ya, hey, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibumu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibumu? Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Saya mau. Tapi Bibi Lukahita harus ikut. Tidak bisa. Kami hanya membutuhkan seorang jago, bukan sepasang jago. Kalau begitu saya tidak mau. Banyak orang yang ingin menitipkan anak mereka untuk menjadi murid kami, tapi kami selalu menolak. Sekarang kami yang meminta kamu, malah tidak mau. Dasar. Bibi Lukahita harus ikut, atau tidak usah sama sekali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar. Jangan banyak tingkah, anak muda. Kamu bisa celaka kalau kamu menolak tawaran kami. Hei, saya tidak takut pada siapapun. Kurang ajar. Hei, kita bawa saja ke Rawa Bangke. Kalian akan mendapatkan mayat saya kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Hei, Kilgawa, bebaskan totokanmu itu. Aku kenal dengan kedua anak ini. Mereka ini pernah menjadi muridku. Anak gadis ini adalah pengasuh dia sejak kecil. Kamu tahu, dia ini adalah anak teman kalian Kalawadana. Aku tidak keberatan kalau mereka berdua kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Iya, merajai dunia persilatan. Ya, bukan begitu? Hah?
Katanya Suliwa sangat terpukul. Kalau kita ke sana, apa tidak mengganggu? Iya, iya. Tapi dia pasti bisa mengerti. Ayo kakak. Eh, Tantri, Aditya, sini. Saya sedang menenteramkan pikiran. Saya tahu apa yang mau kalian bicarakan. Tapi saya mohon, Aditya, Tantri, jangan pergi dulu. Supaya di sini tidak terlalu sepi. Kasihan Nyai Dewi. Kami sudah lama meninggalkan Kalingapura, Liwa. Kami mau pamit ke Pulau Momongan. Kalau itu masalahnya, tidak jadi soal, Aditya. Sebenarnya tenaga kita hanya dibutuhkan ketika terjadi keonaran. Kalau bisa, tunggulah sesudah upacara 100 hari meninggalnya Guru dan Galuh Parwati. Kakang Liwa mau kembali mengembara setelah masa perkabungan? Atau mau menetap di sini? Saya akan mencari Durgandini. Bibi Sintawati akan sendirian di sini. Nyai Dewi mungkin akan meneruskan kehidupan Padepokan Sugalu. Pagi-pagi begini paling enak minum wedang jahe dengan ubi rebus yang masih kebol-kebol. Tidak bikin botok lagi, Ngoh. Kangen ya? Iya, saya sudah keliling kemana-mana sampai ke Pulau Momongan. Tapi tidak ada botok yang seenak buatan kamu. Bongoh kok. Awong janda-janda tetangga saya itu semuanya ya ketagihan kok. Tiap hari tidak kurang dari 5 orang janda ngumpul di rumah saya. Sampai-sampai istri Ki Bekel Randu Kembar ikut datang ke rumah. Dia juga minta dibuatkan botok, Mo. Enggak. Dia mendamprat salah seorang janda yang main serong sama suaminya. Rambutnya dijambak, Den. Wah, rame banget waktu itu. Aku mau diapain? Tunggu, mau diapain? Dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman.
Memberikan ilmunya. Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Itu tanggung jawabku. Minta kangkungnya. Itu kenapa aku belum memberikan ilmu rengka gunungku pada dia. Sebelum aku tahu kesetiaan anak itu pada kita. Betul. Untuk sementara, sikap Nyai bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah sepakat, Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kang Sah.